Okay, hari ni aku nak share LED apa yang aku pakai. Banyak soalan yang tanya LED apa nak beli kan. Macam mana punya LED nak beli kan. Okay, LED ni bagi aku simple ya. Satu, dia kena boleh charge pakai USB ataupun power bank. Nombor dua, dia ada bateri sendiri, tak payah cucuk dinding sebab nak bagi mudah. And CRI dia 95 ke atas untuk quality lighting yang best. Dan size dia tak melampau sangat lah, dan dia flexible kan. Okay, so first yang aku recommend yang ni lah, Aputure ALM9. So ada satu kat sini, satu terang juga ni kan. So ada satu yang tengah lighting untuk vlog ni. So yang ni ada dua, satu backup, dua pakai, ataupun kadang-kadang tiga pakai. Ni built-in battery, kita boleh cucuk dia, kita boleh charge pakai power bank sambil guna lah. Dia satu color saja, dia main dengan gel warna biru dengan warna orange, just in case nak white balance tak kena ke apa, nak adjust macam mana ke. So yang ni very highly recommended lah. Okay, nombor 2 punya LED aku beli yang ni lah. Ramai yang tanya ni LED apa? Yang ni umpama Aputure 120D punya version lah. Yang tu mahal gila kan. Yang ni dalam 1000 lebih boleh dapat lah. Tapi dia tak power macam Aputure yang 120D tu lah. Okay, masa beli tu dia main dengan battery pack. Okay, ni battery pack. Kita boleh charge dan tengok level battery kat sini. Okay, ni dia punya charger dia. Ni charger battery pack dia. Okay, tapi aku kadang-kadang perlukan lighting yang lebih lama lah. Kalau macam pakai battery pack tu biasanya 2 jam ya. Kalau cucuk plug lebih lama lah. Wedding biasanya melebihi 2 jam lah. So aku beli yang ni. Dia punya plug adapter, wall adapter. Yang ni harga 500 lebih kot. Aku tak apa ingat lah, lama dah beli. Okay, dia main dengan yang ni. Ni kabel dia lah. Kabel dia panjang jugalah, tapi pastikan kalau bawa lah extension kabel bawa lah. Okay, so yang ni dia Bowens mount. Ni dia punya cover. Tu dia punya LED dia. Okay, yang ni masalah dia, dia besar satu hal. Kadang-kadang kalau pergi tempat kecil susah lah, tempat rumah yang sempit lah, kena pakai diffuser ataupun octabox ke ikut lah, light modifier apa yang hampa nak pakai kan, ikut situasi. So yang ni banyak mudah lah sebab bateri tahan lama, lepas tu lighting dia pun cukup kuat lah. Okay, so kalau pergi tempat-tempat yang sempit, aku pakai yang ni. Yang ni nama dia Lumi A260 Osmo juga, CRI 95 kat atas juga. Yang ni dia ada built-in diffuser, so dia jadi compact kan. Compact, lepas tu tempat yang sempit mudah lah. Dia pakai bateri pun boleh, bateri NPF kalau tak salah. Tak ingat lah bateri apa, bateri Sony yang besar tu. Yang ni aku tak beli bateri pun untuk dia, sebab ini mostly aku cucuk dindingnya senang kan. Bateri, nak beli bateri banyak benda pun nak charge, so tak payah, tak mahu bateri. So yang ni cucuk dinding sahaja. Okay, yang ni controller dia kat sini. Kita boleh adjust warm ataupun biru sikit, putih sikit kan. Dia boleh adjust colour kuning dengan putih, macam tu lah. Yang ni juga boleh control pakai remote. Nanti kita cuba set vlogging space ni dengan lighting ni lah. Nanti kita test kan. So itulah video pertama vlogging aku yang dah lama tak buat vlog ni. Ada apa-apa soalan pasal lighting boleh tanya, kita kongsi-kongsi. Tu yang lighting yang aku pakai lah dalam situasi wedding, situasi corporate interview dan sebagainya lah. Dan juga vlog yang macam ni, simple-simple. Alright, that's all. Okay kah video ni? Tak nampak macam gila cakap korang-korang. Tak kena edit muka sendiri pula. Alright, ada apa tanya? That's all.